Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya Munkir Manaf selaku ketua PA dan KPA menyatakan sebagai berikut. Yang pertama, bahwa menyatakan saya tentang referendum tidak mengakui rakyat Aceh. Saya lakukan hal tersebut secara spontan kebetulan pada event peringatan haul meninggalnya Tunku Hasan Muhammad Ditiro. Yang kedua, bahwa saya menyadari rakyat Aceh saat ini cinta damai dan pro NKRI. Yang ketiga, saya berharap Aceh ke depan harus lebih maju membangun provinsi Aceh dalam bingkai NKRI. Yang keempat, hal-hal lain yang menurut saya belum sesuai pasca MUL Helsinki akan saya buat suatu sendiri guna menuntaskan semua butir-butir MUL Helsinki ke depan. Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah kita melihat pada masa ini bahwa negara kita Indonesia tidak menentu arah kemana, keadilan entah kemana, demokrasi entah kemana. Jadi kita sama-sama telah melihat Indonesia ini kehadiambang, kehancuran di segi apa saja. Mana kita cukup rasa sedih kita lihat dengan keadaan semasa ini. Maka sebabnya Pak Pangdam, saya minta maaf. Mungkin aja ke depan lebih baik kita mengadakan referendum saja. Masalah.